Sebuah video memperlihatkan seorang pengendara mobil hendak menyogok polisi satuan lalu lintas. Kejadian itu terjadi saat Satlantas Polres Bulukumba melakukan razia penertiban pajak. Dalam video terlihat petugas itu menolak sogokan dari pengendara mobil. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @lantasbulukumba dan sudah ditonton puluhan orang dan dikomentar netizen. Salah satunya dari Herawati, dengan komentarnya, "Hari gini masih ada saja orang kayak itu pakai nyogok 20.000 lagi ke petugas. Hajar Pak Polisi kalau dia melanggar langsung saja dikasih jalur hukum yang sesuai."